Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada tim Bob Motor ingin menerangkan tentang ring piston four stroke. Contohnya seperti motor ES5 dash lagi legenda dan lain-lain. Okey. Yang ni piston 53 ES5. Ini var minyak, ni var exhaust. Okey, kita dah buat lah dia punya marking apa semua. Kita baru buat tadi. Okey, sekarang ni kita akan pasang marking minyak hitam. Marking minyak hitam. Kita ikan, okey, ni visors. Ni bar minyak, ni visors. Okey, kita akan marking ikut tengah ni. Kita akan pasang. Okey, kita pasang. Okey, dia akan jadi macam ni eh. Ikut marking tengah ni, dia akan jadi macam ni. Okey, kita cari marking. Okey, ni ring ring minyak hitam. Kita akan ikut marking ni lah. Ni ring minyak hitam yang paling nipisnya, ring paling nipis. Okey, kita letak belakang sekali. Kita pasang belakang sekali. Okey, kita dah pasang marking dia pun dah sama. Okey, kita pergi masuk. Okey, dia dah masuk. Marking dia pun dah sama. Kita cari dia tu. Ni. Ring minyak hitam juga. Kita akan ikut sebelah dia. Kita akan pasang tepi ni. Okey, sekarang ni. Yang ada ring minyak petrol dengan pressure. Macam mana kita nak tahu ring minyak petrol dengan pressure? Kita tengok sama. Okey, sama. Macam mana kita nak tahu ring minyak minyak petrol dengan pressure? Okey. Kalau ring pressure, kita tarik tepi ni kita akan rasa kasar. Kalau ring minyak petrol kita tarik tepi ni kita tak rasa kasar. Kita akan rasa macam biasa. Rasa macam mincin je biasa. Okey, kalau macam ni kita akan rasa kasar ring pressure. Ring minyak kita akan rasa mincin. Okey, sekarang ni kita pasang ring pressure dulu. Ring pressure dia akan duduk tengah-tengah. Dia akan duduk tengah-tengah. Okey, kita akan ikut marking. Okey. Yang ni exhaust, yang ni minyak. Okey. Var minyak. Kan dia punya marking ni. Okey, kita akan ikut sini lah. Ring pressure kita tak tengah. Okey. Okey, bila kita dah pasang dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Ikut marking. Lepas tu kita pasang ring minyak petrol pula. Minyak petrol kita akan ikut marking sebelah dia ni. Okey, kita pasang sini. Okey, kita dah pasang. Okey, semua dia akan jadi macam ni lah. Sini. Okey, ni ring minyak. Okey, sama kan. Ni ring pressure tengah. Ring pressure sama ke sini. Okey, dan ring lain yang dalam ni pun semua sama. Okey, sekarang ni kita dah pasang. Kita boleh pasang dekat blok. Kita buat macam ni sebab memang dia punya marking macam ni. Untuk tak mau bagi pressure kita bocor dan sebagainya. Okey, itu saja daripada kami Bob Motor. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya guys. Okey, itu saja daripada kami Bob Motor. Okay, ciao loh.